Nah, dan pasca kebakaran hebat tersebut, gudang BBM yang diduga ilegal pada Selasa malam, saat ini pihak Satreskrim Polres Tanjab Barat tengah melakukan penyelidikan. Bahkan tengah dilakukan penyelidikan olah TKP guna mengungkap kejadian kebakaran tersebut. Kayak mana beritanya? Ini dia. Olah TKP yang dilakukan Satreskrim Polres Tanjab Barat dilakukan pada Rabu pagi. Terlihat suasana pasca kebakaran telah dipasang garis polis lain. Terlihat petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Tanjab Barat melakukan olah TKP guna melakukan penyelidikan lebih mendalam penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kasat Reskrim Polres Tanjab Barat Ibtu Antoni Prom mengatakan kebakaran hebat yang melanda pada Selasa malam terjadi pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Guna mengetahui penyebab kebakaran yang diduga berasal dari BBM ilegal, hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, sebab tim identifikasi Satreskrim Polres Tanjab Barat telah melakukan olah TKP. Selain melakukan olah TKP, pihak Satreskrim juga akan memanggil pemilik gudang, serta saksi-saksi lain seperti penjaga gudang dan pihak RT setempat, guna melakukan penyelidikan lebih mendalam. Sebab jika dilihat, gudang tersebut juga sebagai tempat gudang penampungan kelapa dalam dan pembakaran arang patok kelapa. Untuk kegiatan yang kita lakukan sekarang adalah melaksanakan olah TKP dari unit identifikasi Polres Tanjung Barat. Jadi di sini kami Satreskrim melakukan olah TKP seperti yang kita lihat di belakang. Kejadian kebakaran ini pada malam hari sekitar pukul 21.45 yang berada di wilayah Desa Sungai Saren. Jadi pada malam hari kita lakukan pemadaman untuk api kita berhasil padamkan sekitar pukul jam 12 malam lewat. Tapi kita lakukan olah TKP-nya tuh setelah pendinginan. Jadi pada hari ini kita baru bisa melakukan masuk ke lokasi setelah TKP dingin. Dan ini benar ya gudang dari BBM? Iya benar. Jadi untuk sementara berdasarkan hasil penyelidikan kita masih melakukan olah TKP dulu. Untuk pemilik gudang kita masih lakukan olah penyelidikan pendalaman kembali. Ini kabar yang terkait dengan yang sudah beredar untuk yang dikabarkan BBM ilegal atau sebagainya. Jadi kami akan memeriksa saksi-saksi terkait dulu. Setelah kita memeriksa saksi-saksi seperti penjaga gudang, RT, tetangga-tetangga sekitar, kita akan tentukan siapa pemilik gudang ini, kemudian apakah gudang ini ada memiliki izin atau tidak, dan peruntukannya itu apa. Selain melakukan olah TKP pasca kebakaran, pihak Satreskrim juga mengamankan barang bukti berupa tetmon, kabel-kabel hangus, patok kelapa, dan tabung gas. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Kita amankan ada tadi seperti tetmon ya. Kemudian ini awalnya dari arus pendek yang sudah kita amankan juga saklar dan kabel-kabel yang hangus. Kemudian ada kita amankan juga angkon. Kemudian ada tempurung kelapa, batok kelapa. Kemudian ada drum yang berisikan yang diduga itu ada resin untuk pembuatan bahan kelapa juga. Nah ya, kemudian ada juga kita amankan tadi ini ledakan diduga dari tabung gas juga. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.